pribadi potensi riset itu perlu dikembalikan supaya misalkan ada reversal, karena harga tidak akan langsung bergerak naik terus maupun bergerak turun terus, pasti ada koreksi. Untuk topik yang dibawakan sama Pak Rianto, semua itu cukup baik buat kami sebagai pemula, dan materi yang dibawakan itu jelas tidak kemana-mana. Pokoknya top deh buat GIC Thread. Mudah-mudahan untuk kedepannya dari GIC bisa mengadakan yang lebih dari ini, yaitu berupa kursus, private, ataupun dan sebagainya. Termasuk yang webinar-webinar nanti malam, semua cukup membantu buat kita semua. Terima kasih GIC, Pak Haryanto, dan tim semua.